Kapol Subsektor Pondok Indah Ibda M. Natsir selaku Pawas Wilayah Kelurahan Pondok Pinang melaksanakan operasi miras bergabung dengan tiga pilar wilayah Kelurahan Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari hasil operasi miras kali ini berhasil menyita 43 botol miras jenis vodka, 9 botol whisky, serta 11 botol aqua berukuran sedang berisi miras oplosan, 28 botol kosong merek bir dan intisari, serta 11 botol minuman keras merek intisari, dan 5 botol kosong merek intisari yang sudah terjual. Adapun kekuatan personil yang diturunkan dalam operasi kali ini adalah 14 personil yang meliputi Polsek Kebayoran Lama sebanyak 5 personil dengan pimpinan Ibda M. Natsir, Kapospol Pondok Indah juga selaku pawas, 6 orang personil Satpol PP pimpinan Bapak Saputra, serta 3 orang pihak kelurahan dengan pimpinan lurah sendiri. Dari Jakarta, Ibda M. Natsir, Tribrata TV, Salam Tribrata.